Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway dan hari ini sudah berada di tempatnya Mas Hasan lagi untuk penyempurnaan kandang. Dan hari ini mau rencana mau memasang kandang tertutup ya untuk petarangan, untuk tempat beristirahat entok-entok. Nanti rencana sudah disiapkan asbes sama kayu. Si azulannya sih diunggul. Mana? Azalannya sini ya. Oke Mas Hasan, ini sedikit sebelum akhrib udah azan sedikit, tapi mau tanya-tanya ini progresnya sudah berapa persen kalau boleh tahu? Ini sudah 70% lah. Hampir 70% ya. Iya. Tinggal ini pasang untuk kandang tertutup sama azola. Persiapan untuk tempat azola. Untuk pakan ternaknya. Untuk ya, pakan azolanya nanti di sebelah timur sana. Ya. Dan ini hari ini kita mau masang yang untuk kandang tertutupnya ya di sebelah sisi barat. Sisi barat. Dan di sisi timur nanti umbarannya sini berarti ya. Umbarannya sini ya Mas. Umbarannya nanti di sini. Loading pertama 2 jantan 10 betina rencana besok. Untuk jumbo ya. Jumbo. Mas sedikit mau tanya-tanya nih Mas untuk segmen jumbo ini kan kalau selama ini dikenal sebagai entok hias ya. Yeah. Masih banyak yang menganggap bahwa nek mbleh entok jumbo itu kayak maniman, maniman dan lain-lainnya. Yeah. Nah, ini saya mau membandingkan sama dengan ayam Brahma. Ayam Brahma itu juga kan itu ayam hias. Iya, yeah, hias. Ayam hias tapi bobotnya bisa sampai 4 kilo. Iya. Yeah. Dan itu juga bisa untuk pedaging, untuk konsumsi, betul. Oke, kalau menurut jenengan ke depan segmen pedaging itu tetap bisa digunakan ya untuk dua varian jenis unggas ini. Iya. Kalau untuk ayam Brahma ya lebih spesifiknya ke ayam hias sebetulnya Mas. Ayam hias seperti entok jumbo itu juga. Betul. Ya. Hampir sama. Perbandingannya sama entok yang jumbo ini hampir sama seperti ayam Brahma. Cuman tetap ibaratnya kalau umpamanya untuk daging juga masih memungkinkan kita tuh, seperti dan saya kalau burung kicau itu kan nggak bisa dibelah cuma segini, tapi kalau Brahman bisa 4 kilo ya. 4 kilo jadi masih punya segmen ya, berharapnya aja terus bertahan sampai terus untuk tren jumbonya, tapi kalau ke belakangnya kemudian turun itu bisa masih bisa masuk ke segmen ke pedaging. Iya betul, itu memang keuntungan keduanya dari jenis unggas, dua unggas ini. Dan mungkin lebih jelasnya kita lihat saja videonya perbandingan antara entok jumbo dengan ayam Brahma. Kalau pola pemeliharaannya sama sebetulnya? Hampir sama sih, kalau untuk ayam Brahma juga seperti ayam kampung Mas Indi. Oh sama dia saja. Pakannya juga apa-apa juga mau dia, seperti kayak jumbo juga ya, seperti entok, entok jumbo juga. Oke. Makanannya apapun juga dia masuk. Dan usia produktif ya usia 5 bulan. Iya, 5 bulan, 7 sama. Bulan lah. Kalau mengeramnya 38, 35. 28. Malah 28 lebih cepat. Brahma ya berarti ya. 28 hari. Nah, kelebihan Brahma lebih cepat untuk menetasnya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu nih, besok kita sambung lagi, kita lihat progresnya. Ini nanti kita pasang karena memang waktunya ya, siap. Sudah maghrib. Besok kita sambung lagi. Oke, makasih Mas. Sama-sama Sandi. Siap. Oke. Thank you.